Banglus lampahipun Dewi Sinta anu aya di Taman Arga soka kaluar maksad ngarasakeun kanikmatan. Kamu ternyata bukan Dewi Sinta. Aduh, aduh. Kenapa? Ternyata kamu bukan Dewi Sinta. Ternyata? Iya, saya bicara tadi kan Dewi Sinta yang keluar. Lali-lali. Aduh. Ya. Kembali. Udah pelan. Ketawa lagi. Masuk dulu. Ye. Dewi Sinta keluar dari Taman Argasoka. Ngibingnya begitu. Itu dangdut. Aduh. Susah jadi dalang nih. Kan bekas penyanyi dangdut toh. Lemah lembut Dewi Sinta yang ngibingnya ayu. Ayu. Yang ayu. Aduh, IQ nih. Hey, aku jokok. Keluar apa enggak sih? Waduh. Aduh. Lama banget sih. Kamu ini tunggu giliran, tadi saya yang dipanggil, kamu yang keluar. Sekarang saya keluar, kamunya mau. Lagi gak dipanggil-panggil, keburu dingin, aku masuk angin kamu. Makanya kamu tuh buat jangan yayaan gitu. Kok saya tahu aku keluarnya kan curuh ayu, halus, ngono. Diulang ya, Pot? Iya, coba gamelan lagi. Aduh, pusingnya jadi dalang. Kagak bakalan laku nih. Aduh. Gak sih, copot tadi yang ngangkong. Cepot. Kempot. Cepot. Salah kamu, aduh. Jadi makanya kamu harus tahu tradisi. Gue ilang ngerti tradisi. Ya ngerti, ya cepotan jelek-jelek juga pinter. Taruh, tahu tetekon. Apa? Tahu pakem, tahu tetekon. Tetekan. Nonton sekali-kali. Apaan, Pot? Yang suruh takon itu siapa? Iya, harus tahu pakem. Masa Dewi Sinta ngibinya cari jangkrik apa tuh? Jadi makanya kenapa? Udah, sekarang udah keluar aja begitulah. Jangan masuk lagi. Makanya kamu diam, ah. Risik banget, heran. Cepet tempelin sekarang, loh. Jangan kurang ajar sama dalang. Cepot itu jelek-jelek itu dalang. Jelek-jelek
juga dalang ini, macam-macam lu wayang kualat nih. Ayo bicara terus. Begini loh Trijata, kamu ini kan namanya Trijata, itu tiga bagian. Antara lain. Tri itu kan tiga. Jata itu kan bagian. Oh, jadi kalau tri tiga, kalau jata itu bagian, iya. Membagi-bagi gitu. Iya. Memang aku itu harus jataku tiga. Oh. Laki-laki tiga, kalau enggak tiga enggak kamu. Aku ini bingung. Cinta. Pamanmu itu loh. Kenapa? Masa saya udah punya suami kok ya diculik. Lah iya kami tuh diculik sampai ke sini. Diculik. Haa. Diambil dibawa kabur. Diciluk sama apa? Wah, memang diculik. Ini, bukan diciluk. Jangan dikit-kitan loh. Dalang dimarahin wayang nih. Lagian bayaran podo yang malah ngomong ae. Ya kamu ini wayang kok malah. Ya enggak gitu kan. Ini kan giliran kita yang ngomong. Ya iya, emangnya. Alah alah. Aku ini Sinta kok. Heeh. Sinta, lu kan diculik sama si Rawana. Ya kan? Untung kamu itu ditahan di sini. Kalau kamu ditahan di Cipinang, loh. Loh, kok begini kamu udah bilang luar untung? Nih. Harusnya nyulek itu kan ya yang belum punya suami. Lawang saya ini kan sudah punya suami, kok pakai diculek-culek. Gak apa-apa tuh, kamu kan belum merasakan bagaimana sih rasanya Rawana itu kalau... Rawana itu orangnya sekti mandraguna, mukanya aja 10. Waduh. Tuh. Lah mukanya 10. Loh, mukanya 10 kalau gosok gigi bengong dia gini. Ya namanya. Susah banget sih pakai ini. Timbol, kok kamu lepas tuh gimana sih? Ya. Aduh. Kalau enggak pakai ini kenapa? Udah jangan pakai itu sudah buang. Nanti enggak kayak kera. Iya. Udah kamu enggak pakai. Aduh, kalau megang. Jangan nyokot. Biar kayak iya. Kajelake. Saya mau. Ya. Kok ini malah gigit terus. Lah ini gigit sini. Gigit cangkeme anaman wedok iki mesti. Sejatine ingsun niku sapa? Loh, ingsun iki ana goblok, ingsun iki aku ya. Ingsun iki dheke iku lho. Ingsun itu kamu. Kamu. Ini kan wayang orang Sunda. Pakai bahasa Sunda. Wih. 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 Adik-adia. Adik-adia. Lamun etatae. Angkat. Wih. Trijata, jangan jauh-jauh. Sin. Maisin. Maisin. Kok Maisin? Maisin itu loh. Sinda. Apa kata Mas? Bagus. Sudah lama kamu berada di Taman Makam Pahlawan? Oh. Taman Argasoka. Taman Argasoka? Ya. Iya. Oke. Bagaimana perasaanmu, Sinta? Perasaanku ya senang, ya enggak. Itu loh, Pak Lek. Sinta yang menjawab, Sinta. Kalau nggak senang, rasanya minta apa? Aku nggak minta apa-apa, pokoknya aku nggak minta.